teman-teman. So, ya, ini gue ngelanjutin video gue yang kemarin, yang Gear 4, teman-teman, ya. Sekarang kita akan pergi ke New World, walaupun level gue masih 2017, ya. Sakit, Pak. Sakit, Pak. Mati saya, Pak. Help. Kebencian, anjir. Bener-bener. Sakit banget, anjir. Sakit banget, itu emang magma gila, sih. Sekarang kita akan pergi ke New World, dan ini caranya teman-teman gue kasih tahu kalian, ya. Sekalian gue juga pengen coba cari tahu gitu. Gue coba baru baca-baca doang di trailer teman-teman, ya. Pas yang part sih pertama kali mesti pergi ke Marineford, ngomong sama orang, abis itu cari map, abis itu ngomong sama elite man yang ada di Starter Island ini. So ya udah kita langsung aja pergi. Ayo let's go. Kita ke Marineford dulu. Waduh, ditutupin dong jalan saya. Mati lu, Bang. Kan. Oh, bener. Kita ke Marineford dulu teman-teman. Kita harus ngomong sama ada NPC gitu, kita mesti ngomong dulu. Gampang banget sih kalau dibandingin sama Bloxwood, gampang banget ya, Man, ya. Iya. Yeah. Bloxwood tuh ada susah anjir naik, mesti pergi pindah. Kalian pindah ke New World aja teman-teman, kalian mesti lawan si Admiral yang S dulu gitu kan. Sedangkan ini sebenarnya lawan juga sih, ada cuma lawan, tapi gampang gitu lawan, enggak susah di Bloxwood ya. Jadi tinggal ngomong ini, lalu cari mapnya di Fishman Island. Gua gak tau dimana Fishman Island. Kita, oh itu dia tuh, kelihatan dari jauh tuh ya. Oke sip, kita skip dulu sampai kita ngomong sama si orang yang di sini teman-teman ya. Ini kayak GP atau lu bawahin deh. Kayak as buah bunyi-bunyi air gitu. Kayak I am under the water. Oke, teman-teman kita udah ada di Marineford, anjir lah. Kita ke sini aja nih ya. Kalian ke bagian kanan gedung situ. Habis itu kita siapa ngasih itu nyampe dong, gila. Oke, sip. Asik juga nih kalian naik ke atas ini kalau enggak salah. Oh my god. Tidak. Gua gear tertela terbang lah udah. Oh, kalian masih ke atas teman-teman ya. Nih ke atas ini nih. Kemana ya? Bentar, gue coba cari. Di mana dia ya? Nani, where? Oh, itu dia tuh. Iya bukan sih. Bentar gue coba cari teman-teman ya. Iya bukan sih. Oh bukan, ini shop apa nih? Longsword mini mesh. Nani. Oh ada Ewan, ada Kaido, buruan sini Ewan. Coba muncul sejam sekali coy. Kaido. Oh itu dia tuh NPC tuh yang gue bilang yang biru-biru nih ya. Sini Ewan, di atas Ewan tuh. Party. Oke, okay, gue coba. Tuh. Dia cuma muncul sejam sekali setau gue nih Kaido nih. Terus abis itu dia spawn. Lumayan mini mesh. Walaupun katanya bukan authentic mesh ya, ya udahlah ya. Mesh palsu jadi. Ini Kaido nih. Lucu banget jadi Kaidonya anjir. Oke, kita lanjutin teman-teman. Kita ngomong ke orang ini nih ya. Oke, kalian ke atas. Oh my god. Ya, kalian ngomong ke dia nih, si traveler. Hey, can you help me find a map? Oke, acep ya. Nah, mapnya itu di mana? Itu di Fishman Island tuh di sebelah sana tuh, jauh banget ya. Iya kan di sana ya? Iya. Kalau enggak salah di belakangnya Ennis Lobby. My god, that's hurt. Siapa nyerang gua? Bener-bener. Oh ini, mau mati kamu, ha? Caper kamu. Udah, yuk, let's go. Kita langsung pergi ke ini teman-teman ya. Langsung pergi ke apa? Fishman Island aja. Terbang dong, bisa terbang kawan. Oh, bisa kan, bisa terbang. Terbang nih. Ngadu lah, kita ngadu cepet-cepetan yuk sama ini nih. Kita ke itu tuh, Sabaudi, oke, Sabaudi, oke. Kita balapan, oke, 1, 2, 3. Banget buset. Ini gear 4 terbangnya kenceng anjir. Tapi kayaknya gak secepat cahaya sih. Tapi cepet tetap aja, cepet teman-teman ya. Anjir lah. Mantap sih ini sih. Dan kalau kalian udah ngubah sih, kalau kalian rubah ke buah lainnya, dia tetap jadi gear 4 teman-teman ya. Jadi kalian gak perlu ini lagi. Gak perlu ngulang lagi questnya. Gue lupa ngasih tau tuh di video itu tadi. Yaudah lah ya. Oke. Mana Wan? Lama di baru punya. Mau mati dong Nani. Nani mati man. Oke, lalu jeblos lagi. One really one. Jatuh dong bener-bener di game dajo juga anjir. Gak bisa dibikin duduk gitu kayak Poyo ya anjir. Oke teman-teman, kita udah sampai di Fishman Island nih. Lokasi kalau kalian nggak tahu dia di belakangnya Ennis Lobby. Ya, tapi gue sedikit tidak mengerti dengan konsep Fishman Island tapi ada di atas laut itu konsepnya gimana, gue gak ngerti. Ya, konsepnya gimana nih level 2000, buset levelingnya mantap gaming ya. Berarti gue udah harus leveling di sini nih. Dan setau gue ini tempat leveling terakhir kayaknya ya teman-teman ya. Nanti gue tinggal di sini leveling terakhir sih, abis itu udah bisa leveling di tempat yang leveling di New World ya. Oke, ini kita tinggal lawan bosnya doang teman-teman kan, masuk aja tinggal lawan si ini nih. Dajul Ewan, kita lawan Wan. Setpon duluan. Gak usah lah, bisa lah ya.
Mati gak sih? Enggak lah ya, gak mati lah ya. Kita coba, oke. Oke, nah kita tinggal lawan terus sampai kita bisa ngedapetin yang namanya map, teman-teman ya. Ntar kita langsung aja skip sampai kita dapetin map ya, teman-teman ya. Di questionnya cancel, jangan dong, jangan di cancel. Langsung dapat. Dapat kan? Earn map, check your inventory. Oke, ternyata enggak susah banget ya. Gua kira langka gitu kan. Mana inventory apa? Enggak dapat apa-apa anjir. Udah lah ya, yang penting udah dapat bring map to traveler. Ada enggak di ini lo, inventory lo? Map soal di ke mana? Map apa? Oh, map di sini anjir. Gua kira di inventory, dia bilang di inventory, tolong ya. Mapnya apa nih? Map soal di cup kah? Map Thailand kah? Map Thailand anjir, adalah Thailand Empire. Thailand Empire dong anjir. Oke, okay, let's go. Kita balik lagi teman-teman ke si itu ya, teman-teman di Marineford lagi ya. Let's go. Eh, jangan mati lu, Wan. Mending pakai kapal sendiri, Wan. Mati ngulang lagi, Wan. Jatuh itu kan. A few moments later. Alright, sudah sampai teman-teman ya. Kita sudah sampai dan kita langsung aja ngomong ke si yang si bapak-bapak. Coba kita lihat di atas masih ada Kaido enggak? Oh, masih ada Kaidonya. Oke, lama juga tuh Kaido ya, enggak respon tuh Kaido. Ya udah, kita ngomongin ke dia. Bapak, saya sudah dapat map nih, Pak. Thank you so much. You can go to kita bisa ngomong sekarang ke Elite Pirate dan dia akan membawa kita ke Second Sea, teman-teman ya, atau New World. Let's go. Wih, lumayan. Let's go. Dead Belly. Udah, langsung aja kita reset karakter karena kita masih set spawnnya di Starter Island. Kalian pergi ke Starter Island, teman-teman ya. Nah, di sini. Oke. Nah, udah sampai Starter Island, kalian masih kesini teman-teman nih, ya. Ke yang clown-clown di sini nih. Nah, ini yang clown kan ya? Iya, clown pirate. Jadi kalian ke belakang sini, Wan. Nih, ke belakang sini nih. Nah, ke belakang sini. Lalu kalian ketemu sama si Snake Man ini nih. I am Snake. Ini lu kenapa? Ini apakah ini I festive Nani? Apakah ini Easter egg untuk Festivor? Salah satu YouTuber Indonesia, Roblox, luar biasa ya. Oke, okay. Kayaknya harusnya sih di sini ada kayak jalan masuk gitu, guys, sebentar ya. Harusnya di sini ada kayak jalan masuk di mana kita bisa ngomong sama si Elite Pirate ya. Di mana jalan masuknya BTW ya? Oke, okay, teman-teman, kita udah ketemu dan ternyata kalau dulu itu dia ada di belakang rumah ini, sekarang udah enggak disembunyiin ya. Bener-bener. Terus sekarang tuh di sini, guys, nih. Selama ini dia di sini nih, berdiri di sini. Dajjal emang nih orang satu nih ya. Oke, kita langsung aja ngomongin dia. Wey, gue mau ke Second Sea, let's go. Kita lihat gimana. Kita lihat di mana teman-teman ya, tempatnya kayak gimana, kita lihat, oke. Okay? Mana? Oke, okay, sip. Eyepiece. Oke, kita udah sampai ke Second Sea, teman-teman ya. Gigi gaming gak sih? Terus mau balik lagi ngomong ke siapa nih? Ke dia nih ya. Eh, bukan, mau balik lagi. Oh, sama, ngomong ke dia lagi nih ya. Oke, sip. Alright, kita lihat-lihat sekilas aja teman-teman ya. Sekilas kita lihat Second Sea-nya gimana? Karena ya kalau kalian kan, gue yakin kalian pasti udah sering kan, tapi kan gue enggak pernah gitu kan, gue lihat dulu teman-teman ya. Alright, oh, ini gede juga sih. Sama kayak Bloxwood anjir ya, enggak sih gedenya. Kayak jembatan-jembatan apa gak jelas nih, ini landmark-nya gak ada anjir. Apa nih begini doang? Springland 2300. Oh, berarti gue level di sini 2300. Oke, okay, sip. Sini lah, siapa nih? Lawan bos nih. Coba gue cek ya. Ini level berapa nih bosnya nih? Apa tuh namanya? Snake Man. Ada festive lagi di sini anjir, 2350. Sip. Sip, berarti gue leveling di sini 2350 ya. Di sini berapa nih? Please di sini. Aduh, gue enggak mau leveling kalau oh, ini bisa nih 2300 nih. Ah, tapi gue enggak mau, guys. Gue enggak mau ya, mendingan gue leveling lawan bos doang tuh cepet. Jadi cuma satu kali tembak doang. Kalau ini kecil-kecil males gitu loh ngumpulinnya, ribet, lama. Alright, oke sih tempatnya, oke sih walaupun sepi banget, kosong gitu ya, nggak ada apa-apa ya. Kalau kayak Bloxwood kan rame tuh tempatnya, dia nggak terlalu besar kayak di Bloxwood tapi padat gitu loh. Ini sepi banget sih. Ya nggak sih, apa perasaan gue doang? Sepi banget ini teman-teman ya. Lawan bosnya pun jauh-jauhan lagi anjir. Kenapa musuhan pada nih bosnya? Bagaimana nih? Ini siapa nih? Lawan siapa nih? Violet Samurai. Oke, siapa lu? Gua enggak tahu nih siapa teman-teman. Kalau kalian tahu komen di bawah cuy ya. Gua enggak tahu anjir. Apa buat-buat sendiri mungkin atau gimana? Tuh, tower di atas, coba kita kesini. Ini tempatnya kayak begini doang anjir. Kosong banget sumpah, guys. Kasih berapa pohon kayak banyakan gitu. Pohonnya dikit banget ya.
Oh mungkin biar gampang nyari Devil Fruit kali ya, bisa jadi. Oke, fine. Kita coba kesini nih. Ada itu gue liat dari kejauhan ada kepala ini tuh, tengkoraknya Kaido tuh ya, yang di Pulau Kaido tuh. Itu coba cek dulu teman-teman. Oh ini ada gini, ini apa nih? Waduh. Oke. Sip. Apa nih? Bos apa nih? Bos siapa nih? Kitsune Samurai. Oke, ya gue nggak tahu juga nih apa ini ya. Badannya, gila. Efek badannya kece sih. Sama kayak di Blockfruit gitu ya. Oke sip. Coba ke atas. Apa nih? Ada kayak peles-peles gitu teman-teman. Tempat apa nih? Tempat apa nih? Tempat berantem kah? Tempat bos kah? Tempat raid kah? Nggak tahu lah. Oke sip, kita cari lagi. Kita ke belakang kan, nggak belakang. Ini tempat apa nih paling atas? Coba kita paling atas, siapa tahu ada sesuatu gitu kan? Nggak ada dong. Oke sip. Nggak ada apa-apa dong. Ini kalau kalian tahu kayak rahasia-rahasia gitu di second scene ini, kalian komennya teman-teman ya. Oke. Ntar gue pengen baca-bacain gitu. Ada apa aja sih di sini mungkin, atau mungkin ada tips-tips dari kalian cara levelingnya kemana-mana dulu gitu ya. Komen di bawah aja, oke? Alright, jauh juga nih ya tempatnya yang tengkoraknya Kaido ya. Ini apa nih? Who's this? Magician, nani? Udah lah, gak tau gue. Aneh banget ya. Ini apa sih? Gak bukan dari karakter One Piece mungkin, gak tau dah gue. Kalau mungkin dari karakter One Piece, kalian komen aja, gue gak tau cuy soalnya cuy. Oke cuy, ih musuh tuh jauh banget dia tengkorak Kaido. Terbangnya pun lama coy. Jauh anjir. Ini gede map nih kalau gitu teman-teman ya. Cuma kosong banget anjir. Kalau menurut gua teman-teman ya, terlalu kosong sumpah, enggak ada apa-apa. Like literally ruang kosongnya banyak banget gitu, dikasih apa kek? Kasih pohon kek. Anjir ini jauh banget ke tempat Kaido. Coba kita ke tempat Kaido teman-teman, kita cepetin ya. Alright, kita udah sampai dan ya ini kayak tengkoraknya Kaido ya. Bagusan yang di Blockfruit sih kalau menurut gue ya teman-teman ya, bagusan di Blockfruit lebih rame, lebih ya pokoknya lebih rame lah, nggak gede-gede banget kayak begini gitu, kayak apa gitu gede banget gini gitu. Ini apa nih? Wah you Elite Skeleton. Oke okay, ada Brook di sini. Ada Brook one anjir, tengkorak doang cok. Dahlah, bener nih game. Dia coba sini. Oh apa di sini ke tempat tengkorak dah. Wih ada sesuatu nih, apa nih? Oke ada pintu. Ini pintu apaan nih? Ini apaan nih? Oke ini rahasia juga nih teman-teman. Gua nggak tahu ya. Kalian komen di bawah ini apaan cuy. Gua nggak tahu juga anjir. Kita lanjut lagi. Coba gue pengen lihat ada apa lagi. Alright, udah kayaknya gitu doang ya. Nggak ada apa-apa lagi ya. Apa ada lagi lawan lagi di sini bos di atas? Nggak ada kan? Iya nggak ada lagi ya. Oke, teman-teman ya, itu dia untuk video kita. Akhirnya gue sudah mencapai a new world ya. Sinop ini yang tadinya masih level 400-an, 300-an bahkan ya waktu itu ya. Kita akhirnya sudah mencapai new world ya, walaupun level gue belum bisa leveling di sini, gue masih leveling di tempat yang lama dulu. But it's okay gitu, it's okay teman-teman ya. Nanti gue akan coba leveling lagi cepat lah, itu 2350 ya, maybe setengah jam sampai sejam ya. Karena gue punya 2 kali XP ya. Kalau kalian nggak punya 2 kali XP ya pasti lebih lama dari itu. Oke, ya itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau nggak suka, subscribe jika kalian mau, nggak subscribe juga nggak apa-apa. Thank you buat Mochan udah bantuin gue untuk rekaman yang Gear Fort sama ini. Kalian bisa cek di deskripsi untuk channel Mochan teman-teman. Oke, bye bye. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.